Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Adriana Marwanaya. Selamat malam, pendeta. Ingin bertanya dalam ulangan 14 ayatnya yang ke-21. Apakah ini menyatakan kita boleh menjual barang yang haram... ...kepada orang yang memakannya? Terima kasih, Tuhan berkati Shalom. Kita Baik, bacakan, pendeta. Saya bacakan dulu ya. Dalam ulangan 14 ayat yang ke-21. Janganlah kamu memakan bangkai apapun tetapi boleh kau berikan kepada pendeta pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan atau boleh kau jual kepada orang asing sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya silakan pendeta terima kasih untuk pertanyaan ini ini adalah tulisan atau catatan dalam kitab ulangan tentang binatang-binatang yang adalah makanan yaitu binatang yang boleh dimakan dan binatang-binatang yang bukan makanan yaitu binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Dan ayat 21 adalah bahagian yang terakhir. Sudah masuk kepada bagian yang terakhir dari catatan tentang binatang yang halal dan binatang yang haram. Sebenarnya ulangan 14 bukan satu-satunya bagian Alkitab yang membuat daftar rinci dan kriteria makanan uh, yang yang Tuhan sediakan kalau orang masih makan uh, daging binatang, uh, bukan itu satu-satunya tempat tapi ada juga Imamat pasal yang ke-11. Coba kita lihat sebagai pembanding saja karena di sini disebutkan memakan bangkai apapun ya memakan bangkai apapun lalu coba kita baca dalam imamat pasal yang ke-11 juga bahagian-bahagian akhirnya imamat pasal 11 ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40 yang mengatakan Apabila mati, salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu. Jadi, binatang yang menjadi makanan artinya binatang yang boleh dimakan. Jadi, lagi berbicara tentang binatang yang boleh dimakan, lalu kemudian mati. Binatang yang boleh dimakan, lalu binatang itu bukan disembelih, tapi dia mati entah sakit atau mungkin jatuh dan lain sebagainya. Apabila salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, apabila apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena pada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam dan siapa yang makan dari bangkainya, artinya bangkai dari binatang yang boleh dimakan, contohnya bangkai sapi. Sapi itu tidak disembelih tapi ia ya mati, entah mati karena penyakit dan atau jatuh, atau bagaimana, jadi siapa yang makan dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga, siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia harus menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi, inilah di dalam Kitab Imamat, fasal yang ke-11 catatan tentang bangkai ya tentang binatang yang mati artinya binatang yang boleh dimakan yang dibicarakan di sini ya bukan binatang yang uh, binatang yang haram tapi binatang yang tidak haram yang dibicarakan di sini ya Nah, sekarang karena dua pasal ini berbicara tentang hal yang sama, tentang binatang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, lalu kemudian ulangan pasal yang ke-14 tadi ayat yang ke-21 mengatakan, "Janganlah kamu makan, tapi kamu boleh berikan kepada pendatang yang ada di tempatmu atau kamu boleh uh, jual kepada orang asing." Maka, ini hanya mau membedakan antara mana yang najis dan mana yang tidak najis, dan Tuhan mau supaya orang Israel itu tidak hidup sama seperti orang-orang yang asing atau orang-orang yang belum mengenal Allah, sebagaimana pada saat itu ada perbedaan antara binatang yang haram dengan binatang yang tidak haram lalu kemudian binatang yang tidak najis dan binatang yang najis, maka ada juga petunjuk di sini bahwa ada juga orang-orang uh, yang bukan orang Israel pada saat itu yang dianggap mereka karena belum mengenal Allah, mereka pendatang, mereka orang asing, biarlah mereka yang memakan akan bangkai binatang itu. Ini bukan membuat... Atau menjadikan suatu dasar membuat bisnis untuk menjual sesuatu yang haram kepada orang lain. Bukan itu, ini bukan ayat yang menjadi dasar, tetapi untuk menjadi suatu uh, pemisah atau bukan pemisah, tapi perbedaan yang membedakan antara yang najis dan tidak najis, antara yang tidak haram atau yang haram dengan yang tidak haram, dan dikaitkannya binatang yang najis dan orang asing atau orang pendatang dikaitkan di sini itu nanti disinggung di dalam kisah pasal yang ke-10 karena di dalam ulangan 14 ayat 21 dikaitkan sudah binatang yang najis ini yang sudah jadi bangkai ini biarlah ini dimakan oleh orang asing bukan untuk kalian jual kepada mereka bukan untuk kalian kenapa dikaitkan Orang yang bukan orang Israel, katakanlah orang Yunani nanti di dalam Perjanjian Baru, bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Kenapa dikaitkan dengan binatang yang najis? Bangkai contohnya, atau binatang yang najis sekarang? Waktu Petrus mendapatkan penglihatan itu di dalam kisah Fasal yang ke-... 10 penglihatan itu banyak yang sudah tahu pasal ini yang dilihat Petrus adalah sekumpulan binatang-binatang berkaki empat, binatang melata, ya ada yang najis di sana bercampur menjadi satu lalu disuruh Petrus untuk makan, tapi Petrus tidak mau di dalam penglihatan itu dia katakan sejak kecil aku belum pernah memakan sesuatu yang najis atau menyentuh sesuatu yang najis itu kata Petrus dalam ayat yang ke-17 dia bertanya-tanya apa ini maksudnya ini nggak mungkin saya harus disuruh makan makanan yang atau disuruh makan yang bukan makanan disuruh makan binatang yang uh, uh, yang haram tidak mungkin ayat 17 Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya? Singkat cerita, ternyata ada utusan dari Cornelius yang berada di Kaisarea, lalu memanggil Petrus untuk datang memberitakan Injil kepada mereka. Begitu Petrus datang ke rumah Cornelius yang notabene adalah orang asing bukan orang Israel, lalu kemudian setelah Petrus tiba di sana, Petrus mulai berpikir dan mengkaitkan. Tentang Cornelius, yang bukan orang Israel tapi dari bangsa lain, ia kaitkan itu dengan penglihatan, yaitu binatang-binatang yang najis. Lalu kemudian, akhirnya dia ambil keputusan dan kesimpulan. Dalam ayat yang ke-34, maka mulailah Petrus berbicara: "Katanya, 'Sesungguhnya Aku telah mengerti.'" bahwa Allah tidak membedakan orang, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi kita melihat di sini bahwa ada latar belakang kenapa penglihatan tentang yang najis itu dikaitkan dengan orang, ya, dan karena uh, untuk orang-orang Yahudi orang-orang yang bukan bangsa Yahudi yang datang dari bangsa lain mereka anggap itu adalah najis dan memang Tuhan mau supaya ada perbedaan antara yang najis dan tidak najis ya sementara pada zaman Tuhan Yesus orang-orang dari bangsa lain sekalipun mereka bisa menjadi anak-anak Allah kalau mereka percaya juga kepada Tuhan Yesus Kristus jadi ayat tadi, ulangan 14 ayat 21 bukanlah dasar untuk menjual atau berbisnis barang yang haram kepada orang lain atau bisnis binatang haram kepada orang lain. Nampaknya bukan itu yang menjadi dasar untuk uh, praktek seperti itu. Terima kasih.